Satu lagi nih musisi Indonesia yang patut kita banggakan juga Domi, yaitu boyband S4 yang akan tampil di Korea Selatan dan juga Singapura. Betul wow. banget Deva, di Korea Selatan mereka akan tampil di acara Seoul International Music Fair 2013. Mm-hmm. Pentas musik yang akan dihadiri oleh musisi dari berbagai negara. Cool. Umurnya baru 1 tahun, tapi boyband yang satu ini terus saja menunjukkan eksistensi mereka. Awal kemunculan Superstar 4 atau yang lebih dikenal dengan S4 justru lebih mendapat sorotan oleh fansnya di luar negeri, tepatnya di Korea Selatan. Baik Alif, Arthur, JJ dan Firly, dari tampak luar emang Korea abis ya, tapi soal kualitas suara mereka juga gak kalah dibanding boyband Korea sekalipun. Mungkin ini juga yang akhirnya membuat 4 cowok yang punya karakter seksi, sweet, sentimental, dan smart itu dipercaya untuk menunjukkan aksi panggung mereka di Global Music Conference di Korea Selatan pada 11 Oktober mendatang. Kau yang terhebat. Kita ada Goes to Korea lagi ya. Goes to Korea itu di Global Music Conference di Seoul pada tanggal 10. Kita berangkat tanggal 10 ke Korea dan itu kali keduanya kita diundang sama pihak Korea. Dan kita nggak menyangka juga ternyata untuk kedua kalinya kita diundang lagi. Dan kali ini kita kesana juga perform 3 lagu, tapi lagu kita sendiri itu 2. Khusus responnya 2 lagu, She's My Girl juga mungkin, single kita. Dan satu lagi kita juga punya, surprise, kita akan kolaborasi dengan salah satu, bukan salah satu, dua ya, dua grup, dua grup, salah dua. Semakin sering kita latihan, semakin sering kita mempersiapkan secara technically, ya, secara teknis kita mempersiapkan latihan, materinya diperdalamin gitu kan, nyanyinya juga, dancingnya juga, konsep juga, stage act semuanya. Beban pressure pastinya ada, apalagi kalau misalnya kita tampil di negara orang. Kalau dari manajemen, mereka hanya mengatakan bahwa yang penting kalian siap secara performance gitu. Dan itu yang paling penting, karena itulah yang menjadi bukti bahwa kalian siap sebagai ada grup yang diandalkan sama Indonesia gitu. Pastinya kita turut bangga dong ya. Semoga penampilan kalian nanti sukses. Tapi dengar-dengar juga nih, katanya setelah Korea Selatan, kalian juga akan perform di Singapura. Kebetulan tanggal 18 kita akan berangkat ke Singapura. Eventnya itu tanggal 19 kurang lebih, 19-20 kita balik ke Indonesia tanggal 21. Dan itu kita diundang oleh pihak Singapura di Anugerah Planet Music 2013 di Singapura. Cool! Double deh bangganya kita sama kalian. Nggak cuma berkarya di Indonesia, tapi kalian juga bisa mengembangkan sayap sampai ke luar negeri. Jalan menuju go internasional, bener nggak? Mungkin pemikiran, ada banyak pemikiran ataupun pemahaman mengenai go internasional ya. Tapi buat kita berkesempatan untuk perform, mungkin hanya sebagian yang terliput gitu. Mungkin hanya sebagian yang terlihat, ini ada S4 perform di Korea gitu. Tapi kita nggak pernah tahu, ada mungkin teman-teman kita, musisi-musisi juga, mungkin bisa indie, juga ternyata juga perform di mana, di Australia, dan mereka sebenarnya sudah bisa dibilang go international. That was S4 yang sebentar lagi akan menuju ke Korea Selatan dan juga Singapura dan akan mengguncang para penggemarnya di sana ya. Kita doakan semoga konsernya dan juga kunjungan ke Korea Selatan dan juga Singapura berjalan lancar dan bisa mengharumkan nama Indonesia. Amin. Dan mereka memang benar-benar kelihatan banget dari performance-nya pun. Ya. Kamu pasti nggak sadar kan? Mereka terlihat kayak orang Korea banget ya. Membanggakan banget. Ternyata mereka adalah boyband dari Indonesia. Oh my god. Dan you know what? Huh? S4 ini singkatan dari apa, kamu tahu? Oh, punya singkatan S4 itu. Jadi boyband S4 itu singkatan dari sweet, sexy, sentimental, dan juga smart. Nah, makanya jadi S4. Luar biasa, so man ya. Yes. That's what a boyband supposed to be. Yay. Man, sexy nice. And sentimental. So good luck keren buat Korea Seoul International Music Fair-nya. Mm-hmm. Nanti diadakan di Seoul dari tanggal 10 sampai 12 Oktober 2013. Yeah, good luck, Dan. Yep, oke. Okay.